Dapatnya dia. Boleh cerita enggak sih? Boleh cerita enggak? Ayo ceritanya gimana? Gimana ceritanya lu jadi penyanyi? Abis tadi nanya apa lu? Program BAB. Oh iya program kan. Dapatnya program tuh namanya Bukan Anwar Biasa. Oh. Itu dia ngegerebek-gerebek artis di salah satu TV lah. Iya. Ternyata itu cuma 3 episode bungkus. Gitu. Udah ganti namanya di Instagram kan, tapi udah peripet ya udah nggak malas ganti nama. Udah apa udah peripet? Peripet yang conteng biru. Peripet. Tapi yang kemarin tapi yang konsisten ya sama awal kali, sama awal pertama kali lu. Iya. Bagus. Eh benar. Di siapa sih? Itu. Di siapa? Lu nggak tahu? Pawang, pawang hujan. Masa ya, lo gak tahu? Hah? Ya, ini masa gak kenal siapa sih? Siapa? Ayangnya Kalina. Gue baca di artikel katanya lu itu berguru sama Mpo Alpa. Lu gak keliru ketemu sama gue gurunya kalau Mpo Alpa? Iya soalnya kan aku satu program sama Bunda kan. Aku tuh nanya malu duluan. Gitu kayak ada perasaan deg-degan gitu. Akhirnya nanya sama Mpo Alpa. Diajarin cuma gini, udah ntar kalau nyanyi aja keluarin gitu. Keluarin gimana? Mendingan gini, Wan. Kalau gua kemarin lihat nih, kalau mau suaranya bagus, ke Pak Tarno deh, diambilin air, didoain, sama dikasih minyak di ini. Serius? Pengobatan alternatif. Ya, tapi gua penasaran deh, Wan. Cita-cita lu sebenarnya dari kecil lu mau jadi apa? Cita-cita luar ya. Jujur ya. Mau jadi chef. Chef. Mau jadi tukang masak nih. Iya, tapi sayang, cinta makanan masakannya enak enggak? Kamu udah nyobain kan masakan dia? Ah, masakannya. Enak. Biasa aja sih. Kenapa nyanyi nanggung? Tapi gini deh ya, yang penting tuh Anwar punya karya. Dia udah punya single, nanti Anwar akan nyanyiin di sini ya. Oh mau. Jadi tungguin. Eh bilang sama fans-fansnya dong suruh lihat nanti. Emang punya fans? Ada. Namanya tuh Anwar Lover. Silakan. Hai buat Anwar Lover, walaupun anggotanya cuma 3. Maaf, kan sekarang udah penyanyi, jadi tampil gedeng. Oh iya. Lebih pada dancer daripada fans dulu ya. Siap ya. Oke. Hai Anwar Lovers ya, pokoknya jangan lupa saksikan Anwar di Coffee Pira sebentar lagi karena Anwar mau nyanyi hari ini. Yes! Keren, keren banget. Tapi papa sekarang udah bangga sama Anwar ya? Support dia, support banget. Udah apa? Support. Support. Demi apapun ya. Tadi kan saya datang ke sini kayaknya bakalan dingin banget gitu kan. Gue pakai jaket, pakai parasut. Nyampe sini gue. Kagak lihat gue rendes. Ya udah lu buka aja. Lu panas banget ini. Ini studio apa gimana sih? Makanya lu benerin dulu AC-nya. Makanya lu kita undang buat benerin AC sekalian. Wan, peringatan mulu lu. Anget kali, coba ngecek dah. Ih udah tadi. Dua hari sekali ngecek sekarang. Okay. Kita kudu namanya sehat. Iya betul. Aku kemarin di swab maunya lewat tenggorokan doang, yang hidung gak mau. Kagak. Nah, tenggorokan 3 kali dong. Teman viral Anwar ini kan akan nyanyi, akan ngedance, sudah ada dancer segala, biar Anwar istirahat dulu deh ya. Istirahat dulu nih. Oh bener, kalau penyanyi kan dikasih jeda gitu kan. Buat preparation, dandan, segala macem. Istirahat dulu. Iya, jadi Anwar sekarang senang? Iya. Anwar sekarang senang? Iya, Anwar istirahat dulu ya, sambil preparation dulu. Ntar kalau durasinya ada, ya kita panggil. Tapi bentar, mohon maaf nih. Kemarin-kemarin yang udah-udah nyanyi. Lu cuma kredit title doang di bawah, Pak. Habis kagak kelihatan. Enggak itu acara lain, kalau di sini enggak. Beda-beda sama Kira. Bagus, bagus. Harusnya kesempatan lo. Makanya sini begitu dipanggil Anwar BAB, langsung kredit title. Sut! Kemarin kan Anwar protes ya saat dia nyanyi kredit title, kalau ini udah gak bakalan dijamin. Bener ya? Kredit title-nya kita habisin dulu baru Anwar nyanyi.